setahun itu sampai berkali-kali ziarah ke Tontong seperti itu. Nah, di masjidnya itu ada 3 makam. Satu Syekh Ahmad Badawi sendiri, yang kedua Syekh Muhammad Samsuddin, yang ketiga anaknya Syekh Ahmad Samsuddin. Yang menarik di masjid itu ada, tapi ini masih riwayatnya masih kurang sahih, maksudnya masih banyak perdebatan. Ada asar, yaitu asar peninggalan jejak kaki Rasul masjid itu. Nah, saya sendiri pernah melihat sih di dalamnya itu waktu pertama kali ziarah ke sana, tapi sebenarnya apa ya, nggak begitu jelas, tapi ada lah, maksudnya nampak bahwa itu asar seperti itu, mirip kayak di yang ada di Imam Syafi'i. Nah, selain itu juga Ahmad Al-Marzuki.